Citra VDM, sementara sebelah kiri anak-anak dari FBU. Saudara-saudara, wasit dua sudah ataukah akan mengecek positioning starting seat yang akan diturunkan di set yang pertama. Dan nampaknya satu open spiker atau dua open spiker akan dikorbankan sementara. Artinya akan disirahatkan melihat pemateri pemain dari tim Putra PDM Bejibun open spiker. Ada TB, ada Kenken, ada Boy, ada Didin Bay, serta Ajis PC. Ya, nampaknya pelatih dari Putra PDM menurunkan langsung Ajis PC, kemudian Boy Arnes dan juga Didin Bay. Sementara Kenken dan juga TB berada di bench bangku istirahat. Sementara sang libero bule dengan ciri khas rambut jagung di bawah, pemirsa, apakah dia akan melakukan satu tik-tik yang baik? Nampaknya ini ada Dera sang center yang baru saja kembali akan melakukan satu serve mengawali set yang pertama. Ya, wasit sudah dibunyikan peluitnya, pemirsa. Kembali resep dari seorang Boy Arnes Agat Sani. Rakata Ajis, cakep. Sebuah kick yang cukup baik kembali lakukan anak-anak FPU. Lost block, ini dia sebuah prospek yang dilakukan Wendy. Luar biasa Wendy, pemain yang cukup potensial dari Kabupaten Subang yang kali memperkuat dari tim FPU dan 1-0. Sementara kita lihat ini dia ada Dera, Dede Rahayu, Ajis PC, Sani Destin. Oh, sebuah variasi ular yang kembali gagal. Angkat kali Arsir, Didin baik, cukup baik. Wow, luar biasa kembali angkat Heri, Salion. Oh, masih ada Didin kembali umpan. Dan ini dia sebuah sinergi tiga orang dari Sadi, Didin dan juga Arsil kembali membuka keran poin bertahun menjadi satu sama. Sementara kita lihat satu floating dilakukan seorang Didin Bae, angkat Heri, Dera, Rakatak. Oh my god, apa yang terjadi? Satu kesalahan, nampaknya professional foul terjadi. Teddy membuat satu kerugian dan agak kembali bertambah menjadi 2-1. Ini dia Didin kembali lakukan satu jumpshot serangan cukup baik, kembali umpan berbahaya sekali. Baik sekali tadi Wendy mendulang angka untuk kali kedua. Dengan demikian poin menjadi 2-2. Luar biasa Wendy, cross fight backnya begitu sempurna. Dan ini dia Wendy, budak letik bisa ngapung akan lakukan satu subnya. Ya, satu sub serangan lakukan sudah Bule Gecal. Apa yang terjadi kembali Bule nampaknya tidak bisa melakukan satu receive. Di mana Wendy luar biasa keras sekali tadi subnya. Angka kembali bertambah menjadi 3-2. Wendy dengan tenangnya, dengan penuh percaya diri yang luar biasa, ini dia ada Wendy Salayon. Oh, dengan sendirinya tadi patah satu setnya dan kembali berpindah menjadi 3-3. Luar biasa kejar mengejar angka di set yang pertama dan kembali sama. Arsil middle blocker floating cakep, Wendy angkat ke daerah Hayu kembali saudara Bargun. Oh masya Allah, luar biasa Bargun begitu keras tadi, begitu berhasil kembali mengkonversi apa yang diberikan Dede Rahayu. Ini dia ada Teddy lakukan satu sub kembali lakukan angkat Teddy Sade. Yes. Ucapan selamat datang dari Boy Arnes untuk anak-anak FBU dengan satu spike keras menukik empat sama, luar biasa. Dan apakah Boy Arnes akan bermain umpire? Ajis PT angkat kalian. Oh, dibayar konten seorang AAM IUUM, luar biasa. Lagi-lagi angkat kembali, tidak mau anak-anak dari FBU angkanya dilewati dan kembali menambahkan satu angka menjadi 5-4. Ya salam, kembali ini dia satu bargun, kembali lakukan satu sub angkat Dedin, Sadir Destin. Boy Arnes menjawab keraguan para penonton dan juga bos PDM, Ibu Haji Wiri dan juga Bapak Haji Eman, saudara-saudara. Ya salam, kembali ini dia ada Boy Arnes. Ancang-ancang 185 cm putra dari Medan kembali Sumatera Utara lakukan ancang-ancang Jos Gandos. Apa yang dilakukan Heri benar-benar produktif tadi dengan satu prospek di mana kali ini menyelinap dengan tiba-tiba datang dari belakang menipu pergerakan anak-anak dari tim Putra PDM. Dan ini dia saudara Heri dengan satu floating kembali terima Boy Arnes angkat Sani. Didin gak ada obat saudara-saudara, sekalipun sambil merem Sadi bisa memberikan umpan kepada saudara Didin karena sudah banyak sekali mereka bermain bersama sehingga cukup bersinergi. Ini ada Elvin floating sampai ke blocker angkat Heri umpan Dera rakatak dibayar kembali mahal. Sebuah prospek quick yang begitu sempurna ada Aang Iing Uung lagi-lagi 7-6. Ya 7-6 nampaknya Putra PDM belum bisa melewati angka yang dari anak-anak ribuan FBU. Kembali Boy Arnes. Wow.
Ini ada obat saudara-saudara. Ini ada obat luar biasa. Ya, dibayar mahal tadi dengan satu prospek yang begitu sempurna di mana kali ini ada Sadi Nusin. Oke, cawek nih. Masih kembali ada saudara Harry dari belakang. Ya, kembali saudara Boy Arnes. Angkat Bede. Sayang, seribu kali sayang tadi gagal prospek dari Didi membuat satu angka lagi-lagi bergulir menjadi 8-7 pemirsa. Sementara Dede Rahayu atau Dera disingkat ini dia, sang setter dari Putra PDM, konstruksi yang cukup baik. Ajis PC kembali umpan, raketan, iya salam. Apa yang terjadi nampaknya terlalu keras spike yang dilakukan Ajis PC. Berpasi 8 sama. Lab nomor E1623 KU dimohon untuk dipindahkan dulu. Untuk mobil warna putih Avanza plat nomor E1623 KU mohon untuk pindahkan dulu. Ya, kembali ini dia Wendy. Ancang-ancang dari EPU di angka 98 leading 1 angka. Resip dari Boy Arnes. Soloyop rakatan cakep. Masih bisa di play on gang. Oh, Bargun overblock tadi pemirsa. Keras sekali 744 km/jam. Spike dari Boy Sukoi Arnes. Ini dia Arsel. Ya, Arsil masih bujangan 23 tahun, Putra Kiara Sari. Resip Wendy, Bedera Hayo. Ya, Bargul. Begitu lemah tadi dan dengan mudah tanpa ada kendala, Boy Arnes sudah menanti di atasnya dan akhirnya Putra Bedera bisa melewati dengan satu angka 10-9. Arsil rakatak sakap. Sebuah tik yang gagal tadi, ragu-ragu nampaknya terlambat sepersekian detik yang dilakukan seorang Arsil. Dengan demikian 10 sama ini ada Teddy. Iya Teddy, iya Teddy, iya Teddy, iya keluar pemirsa. Kembali Teddy gagal tadi memberikan angka dengan demikian 11-10. Dan ini dia saudara, ada Ajis PC. Ajis PC, pemain yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan gadis dari Cimahi. Oh, luar biasa pemirsa, 12-10 akhirnya Putra PDM leading atau margin 2 angka membuat hati Pak Haji Eman tersenyum senyum manis pada resep. Ya gecal, ya angkat seloyot. Oh resep, oh my god. Ajis nampaknya LP terlambat sepersekian detik dengan demikian satu angka di mana 11-12 FPU melawan terus tanpa kena lelah. Bargun, Bargun tidur terus mandi tidak lupa menggosok gigi satu jam saat resep dari Dede cukup baik. Kembali umpan tanggung Ajis, masih play on kembali umpan selayar cus. Ya, wasit mengatakan tidak ada sentuhan kepada para pemain dari tim Putra PDM di mana 13-11 bola. Kembali Boy Arnes sering mencuri bola. Ya, ini dia. Seperti halnya kita tahu Sukhoi adalah salah satu pesawat. Apakah sekeras pesawat? Oh, floating nampaknya Wendy Merah. Elvin one by one dengan Aang dimenangkan Aang petir 12-13 pemirsa. Kembali ada Harry. Ya, sang open spiker Harry floating lagi. Ada Boy angkat Sade serius. Dan ini dia baru terlihat seorang Elvin yang nampaknya lagi-lagi kembali membuat satu angka untuk anak-anak dari Putra PDM menjadi 14-12. Kembali Elvin. Elvin floating, receive dari saudara Harry angkat cos. Lagi-lagi 378 diperagakan seorang AA, pemain yang syarat pengalaman senior, pemain yang menolak tua pemirsa. 13-14 kembali ada AA IEOM coba dilakukan satu floating kembali di bimbai angkat Sade. Selayat jadi terlalu deras tadi langkah yang dilakukan Didin Bae dan dengan demikian angka kembali bersama 14-14. Ya, 14-14. Aang, Iing, Boy Sukoi hampir tadi. Oh, itu dia Sadi Astuti asli tukang tipu dengan satu dam dia lakukan 15-14. Kembali Sadi melakukan ritual memutar-mutar bola sebelum melakukan satu shot diterima ke Wendy angkat kali ini daerah rakentak cakap. Lagi-lagi Wendy ngamuk, lagi-lagi Wendy ugal-ugalan di mana angka kembali menjadikan 15-15 saudara-saudara. Ya, ajak goyon kembali Dera, Dede Rahayu kemana tentukan arah bola Dede Rima Boy, angkat saudara Sade Dede, Sade Ajis angkat kembali Dera, Soloyot Chow.
sebuah kerjasama yang apik antara Teddy dan juga Dera sulit dibaca. Dengan demikian 16-15 pemirsa, lagi-lagi anak-anak FPO, ya FPO melalui Dera Aceh Selayar dibayar kota luar biasa. Variasi ular yang terjadi dan terlihat cukup baik tadi antara Sadi dan juga Arsen, dibaratkan gula dengan semut selalu bersama mereka, cukup bersinergi. Dan kembali dia ada Didin Bae loteng kembali, Bargun Dera angkat empat, Bargun Gecotik yang dilakukan pemain dari Atolibera saudara Bule. 17-16 tipis sekali, kejar-mengejar angka, dan ini merupakan angka-angka krusial, angka-angka psikologis pemirsa. Bargun, oh Wendy maksud saya, kembali Wendy, satu jam shot Grand Didin Selayo. Gerak tipu yang terbaca masih play on, Selayo sajat angkat empat, berbahaya. Oh, terlalu deras, sayang seribu kali sayang, padahal tadi Bargun menerima umpan yang begitu baik di atas net. Terlalu deras sehingga kembali menyamakan kedudukan 17 sama. Apa yang terjadi? Ya, nampaknya Diki masuk saudara-saudara, menggantikan pemain nomor punggung 2 saudara Harry. Apakah akan memberikan satu hal yang positif untuk anak dari SBU? Kembali resip, kembali angkat Dera, umpan kali ini dorong lagi, sayang. Elvin, sebuah kaper yang melebar dan kembali berubah arah. 18-17, ya ini dia ada Teddy, masih terus membaca pertahanan para pemain dari tim Putra PDM. Apa yang terjadi, nampaknya Aji segala keluar. Dengan demikian 19-17, hey 19-17, hey time out. Ya, tertinggal dua angka anak-anak dari tim Putra PDM. Masih Teddy Ferdiansa. Di mana ada Boy, cukup baik dari pengamatan, hampir tadi Boy melakukan satu risik dan kembali dibiarkan. Dengan demikian 18-19, Ajis VC ancang-ancang lagi lepaskan, sudah ada Wendy, ada Dera. Sayang terlambat sepersekian detik Dik yang dilakukan Bule. 20-18 kembali menjauh. Kembali menjauh saudara-saudara. 20-18 FBO susun serangan dari seorang Bargun. Dengan satu jam serangan cukup keras, Bule Dik yang baik kembali. Boy, angkat Boy, umpan seraya Boy. Cerdas saudara, bukan hanya utut tapi otak dia pakai. Setelah menculang tadi menanti 3 blocker 3 block pelan tapi pasti, blessing. 19-20, satu angka. Kali ini Putra PDM melalui Boy Arnes, Boy Sukoy, oh keras, Gecol, ada Bargun, kembali Deki, sayang, selayat, rata, ada boleh, angkat Elvin, kembali Deki. What's wrong, that's what I'm your friend. Apa yang terjadi, apa yang terjadi, 21-19 kali ini landai, lemah, letih, lesu, sepanjang surat ini. Pemirsa, dan ini dia kembali, masih ada Diki, lakukan sudah Diki, ada Bule, ada Sani, aha, masih ditahan. Oh, sebuah sliding cover yang gagal tadi, terlambat sepersekian detik, sang libero. Apa yang terjadi? Oh, Ken nampaknya masuk menggantikan Sadi Gustin. Untuk ini adalah bagian dari strategi blok karena pemirsa, karena Arsil, Hidin dan juga Kenken merupakan monster block. Di angka 20-21 kembali Elvin, floating Elvin, Diki Gecal angkat kembali saudara. Oh, berhasil saudara, Wakadir cukup jeli memasukkan seorang Kenken, luar biasa. 21-21, ya kembali ini dia. Oke, Ken. Oh Elvin, maksud saya, apakah akan mengulang dengan hal yang sama? Kembali Diki, kali ini, oh terlambat. Terlambat sepersekian detik, kenapa Kedi ini tertipu, terkecoh oleh pergerakan dari AAI. Oh, luar biasa Dera. Lagi-lagi kali ini 22-21 AAI. Lihat-lihat pemain, kemana dia akan berikan saudara Boy Arnes. Selayang
Itu dia senioritas terjaga seorang diri, pemain yang sangat pengalaman, menyilang satu spek to act dan agak kembali menjadikan 22 22 22. Saudara-saudara Sadi Nustin, angka yang cukup krusial, bikin masuk sayang seribu kali sayang, 23 22 23 22. Bapak aja guyon, aja guyon, saudara. Aja Morek, iya Dera, iya Jis, iya Sani. Dibayar kontan, saudara. Ini angka krusial, saudara. Siapakah yang akan mendapatkan set point pertama? Cukup penasaran. 23-23. Didin, baik, cakep, dikit, kecol, oh, Barbon, Wendy, dibuang. Set point, saudara. Set point. 24-23. Luar biasa. Wendy luar biasa. Kembali FPU. Leading satu angka. Ya. Wendy. Ada Dedek. Angkat serayang. Ajis akhirnya bisa menyamakan kedudukan dengan demikian terjadi. Jus nangka, saudara-saudara. Di set yang pertama. Dan ini dia. Ada Arsil. Sang middle blocker dari Putra PDM, Ibu Haja Weri kembali bermain-main bola. Satu floating dia lakukan kembali Wendy, angkat Dera umpan, selanjutnya BK, masih ada BK, angkat umpan. Boy Arnes, luar biasa bertanggung jawab tadi, sehingga terdengar tepuk tangan gemuruh dari seorang Haji Eman di bench. Para pemain dari Putra PDM, sehingga kembali terjadi set point 25-24. Aja Guyon kembali. Ya. Peluit sudah dibunyikan wasit tua. Dengan demikian, Arsil masih bersiap-siap. Arsil, sang middle blocker kembali ancang-ancang, lepaskan sudah. Oh Wendy, oh Dera. Lagi-lagi ini dia sulit dibaca otak serangan seorang Dera. Dan lagi-lagi tiba-tiba datang menyelinap dari belakang seorang Teddy. Teddy, middle blocker Petra, FPE kembali. Selamat. Monster block, Elvin. Double block, luar biasa Elvin. Berhasil tadi, Diki terkapar. Ya, set point 26-25. Ajis, BC, Resif, Wendy, angkat Elvin menjadi pemicu biang kemenangan dari tim squad Ibu Hajah Were dan juga Haji Eman Sulaiman, Bos Uyah Badar. Luar biasa. FPU memberikan tontonan yang luar biasa, walaupun di saat yang pertama kalah, tapi...